Bro, gila nih lagi di web nih sama bro TDK nih, abang-abangnya. Mobil gue masih Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa sesaat lagi JB Lida, JB Lida, JB Lida, oke? Okay? Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate kesayangan kita sekalian, siapa lagi kalau bukan Lesti dan Bilar yang tentunya selalu menarik perhatian kita semua. Ya, kita tahu bahwa hari ini Rizky Bilar lagi ada di lokasi syuting sebagaimana diungkap beberapa jam lalu oleh Poati yang dirinya bersama Rizky Bilar ada di lokasi syuting studio Persari. Terlihat kebersamaan Lesti dan Poati dan sanjungan Poati pada Rizky Bilar yang begitu baik pada dirinya. Tak lupa dalam unggahan swafoto mereka berdua tersebut, Empo Ati juga menyelipkan caption yang menarik perhatian kita semua tentang Rizky Bilar yang di matanya begitu baik guys. Ya, Empo Ati memberikan caption bersama anakku Rizky Bilar, anak yang baik sama ortu, selalu berbagi ke sesama. Insya Allah berkah terus, sukses terus, amin Allahumma amin, kata Empo Ati. Namun yang akan kita bicarakan, hal yang menarik di hari ini adalah mobil mewah yang sepertinya akan menjadi hadiah spesial Rizky Bilar untuk ya monversary yang ke-8 bulan. Tentu hal ini menarik perhatian kita semua dan kalian tentu bertanya-tanya, kok bisa, bagaimana ceritanya? Ber jantungan gak tuh di web nih sama bro TDK nih, abang-abangnya. Mobil gue masih bisa kali bro ya, yeah, sabila. Rupanya Valdi, kameramen Bilar dan juga sahabat Bilar menunjukkan mobil Ferrari yang tentunya milik si bosnya yakni Rizky Bilar yang udah resmi guys. Dalam captionnya ia pun membuat clue-clue yang buat semua orang penasaran. Dalam unggahan dirinya bersuafoto dalam mobil tersebut, nampak Valdi begitu menikmati dan ia juga memberikan caption yang membuat kita akhirnya ya menyimpulkan bahwa itu adalah mobil baru Bilar. Ya, dalam captionnya ia menuliskan, alhamdulillah akhirnya kebeli juga roti enak, rokupang sama sandal ganteng, Mitoki. Kalau niat lo cari cuan buat bahagiain keluarga, apalagi orang tua, insya Allah rezeki lo di mana-mana. Caption untuk siapa itu guys? Biasanya itu adalah ungkapan yang sering diungkapkan oleh Rizky Bilar dan tentu juga dengan couple cute-nya Lesti Gejora. Akhirnya kita juga ikut berbahagia di momen monversary yang ke-8 bulan. Akhirnya apa yang diinginkan oleh Rizky Bilar yakni mobil supercar akhirnya kebeli juga guys. Tentunya ini hadiah hubungan mereka yang semakin hari makin tambah mesra saja, makin hari makin romantis saja. Ya, hubungan Lesti dan Bilar yang membuat kita semua berbahagia, apalagi kado istimewa ini tentunya membuat semua para fan Leslar berbangga karena memang Rizky Bilar begitu giat berusaha, bekerja keras siang hari siang malam tentu dalam rangka membahagiakan kedua orang tuanya, keluarganya dan juga menata hari esoknya yakni hari esok yang lebih cerah tentunya dengan sang doi, siapa lagi kalau bukan si Dede Lesti. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian keseruan di hari ini kabar terbaru Rizky Bilar yang persembahkan mobil mewah tersebut untuk pujaan hatinya? Ya tentu kalian silakan kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya agar kalian tak ketinggalan informasi terbaru terbaper dari kita sekalian. Tetapi ya tentu kita
mendoakan hal yang terbaik bagi Lesti dan Bilar. Semoga dimudahkan, digampangkan apa yang mereka inginkan, rencanakan di hari ini, di tahun ini, ya tentu untuk kedepannya juga. Itu saja dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.